Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan membahas tutorial menautkan akun pembelajaran di SIM PKB kalian ya. Di sini berhubung akun punya saya, akun pembelajaran saya sudah ditautkan ke SIM PKB ya. Jadi kali ini saya akan membantu untuk menautkan akun teman saya. Oke, berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, kalian login dulu ke email ya, email akun pembelajaran kalian. Oke, silakan kalian ketik email akun pembelajaran kalian. Jika sudah, kalian klik berikutnya. Oke, silakan tunggu. Oke, kalian silakan memasukkan kata sandi yang sudah ada ya, yang sudah dapat dari akun pembelajaran kalian. Nah, kalau sudah terlihat tulisan selamat datang, itu berarti akun kalian sudah aktif ya. Akun pembelajaran kalian sudah aktif. Jika sudah aktif, kalian akan diminta untuk membuat sandi baru. Jadi kalian tidak akan memakai sandi yang sudah kalian dapat dari dinas kemarin. Jadi silakan kalian buat sendiri sesuai dengan keinginan kalian ya, sandi barunya. Oke, jika sudah, silakan kalian klik tombol berikutnya. Diharapkan untuk tidak lupa dengan sandi barunya ya teman-teman, karena itu akan mempersulit kalian untuk login ke akun pembelajaran. Oke, dan selesai tahap pertama. Dan di bagian ini adalah bukti bahwa akun pembelajaran kalian sudah aktif ya. Selanjutnya, jika kita sudah membuat mengaktifkan akun pembelajaran, kita masuk ke tahap SIM PKB, menautkan ke akun SIM PKB kalian. Silakan login ke akun SIM PKB dengan mengetik link URL yang ada di atas. Tuh. Ya. Di sana kalian disuruh memasukkan nomor UKG. Jangan lupa memasukkan kata sandi yang sudah kalian dapat dari pihak dinas pendidikan. Kemudian kalian masukkan sandi dan klik masuk. Usahakan agar membuka melalui Google Chrome ya. Kemudian klik integrasi layanan. Jika sudah, kalian klik tautkan. Oke, nanti akan dialihkan ke halaman email kalian. Jadi kalian pilih email akun pembelajaran yang akan kalian tautkan ya. Tuh. Itu tandanya kalau sudah seperti itu berarti sudah tertaut akun pembelajaran kalian ke akun SIM PKB. Oke. Oke, teman-teman, sekian dulu tutorial cara menautkan akun pembelajaran ke akun SIM PKB. Semoga video kali ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk terus mendukung channel kami dengan like, subscribe, dan bunyiin loncengnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.